اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kalau maghrib pada malam ni menyambung pengajian kita Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah, yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, muka surat 11 bahagian ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sesungguhnya adalah ilmu itu asal dan ikutan, asal bagi ibadah dan ikutan bagi ibadah. Lazimlah engkau, mestilah engkau dahulu akan dia, akan ilmu atas ibadah, kerana dua perkara, kerana dua sebab. Pertama, supaya hasil bagimu ibadah, supaya ibadah yang kamu lakukan itu sah dan sejahtera, ia selamat ibadah daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala ibadah. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, supaya takut akan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benar takut. Itu sebab yang kedua dinyatakan di hadapan. Maka bahawasanya pertama-tama wajib, lazimlah engkau dahulukan ilmu atas ibadah. Kemudian ilmu manakah? Ilmu hak mula-mula sekali. Maka bahawasanya pertama-tama hak mula-mulanya wajib bahawa mengetahui, yakni makrifah akan Tuhan yang disembahnya. Kemudian maka engkau ibadah akan dia, akan Tuhan yang disembah. Dan betapa engkau ibadah, yakni betapa sah engkau ibadah akan mereka, yakni akan Tuhan yang tiada engkau ketahui, yang tiada engkau makrifah akan namanya, nama Tuhan, dan sifat zatnya, sifat zat Tuhan, dan barang yang, yakni sifat yang wajib baginya bagi Tuhan, dan barang yang, ini sifat yang mustahil pada haknya, pada hak Tuhan. Maka terkadang barangkali kemungkinan engkau i'tiqad padanya, pada Tuhan dan pada sifatnya, sifat Tuhan, sesuatu yang akan, sesuatu i'tiqad yang tiada patut bagi zatnya, zat Tuhan. Dan kami berlindung dengan nama Allah ni doa, barang yang, yakni i'tiqad yang menyalahi sebenarnya, menyalahi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, maka jadilah ibadah kamu seperti debu yang bertaburan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu yang pertama-tama, ilmu makrifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu mengenal Rasul, dan ilmu untuk mengesahkan keenam-enam rukun iman. Kemudian pembicaraan pergi kepada rukun iman yang keenam, muka surat 16 bahagian kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya ia tiada ada di dalam mulki alam dunia dan malakut alam langit, melintas khatir walaupun hanya terdetik di hati, dan terkelip yang memandang walaupun hanya berkelip mata memandang, tidak ada melainkan dengan qada Allah, dan qadarnya qadar Allah, dan iradahnya iradah Allah, dan kehendaknya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang berlaku di bumi, di langit, walaupun hanya sekecil terdetik di hati, berkelip mata memandang, tidak ada malaikat yang berlaku, kesemuanya datang daripada qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rukun iman yang keenam. Qada Allah makna kehendak Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, selaras dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan qadarnya qada Allah, dengan makna perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan qudrah. Ini rukun iman yang keenam. Tapi kita ahli sunnah wal jemaah
Walaupun segala-galanya qada dan qada Allah, kita wajib isbatkan, netapkan di pegangan kita ada pilihan dan kita ada usaha. Tapi pilihan dan usaha kita tetap duduk di bawah qada dan qada Allah Subhanahu wa taala, kerana terdetik di hati pun qada dan qada Allah, sama telah pilihan hati. Berkelip mata memandang pun qada dan qada Allah, sama telah usaha yang kita lakukan. Kalau kita berpegang ikhtiar dan usaha kita mutlak, itu adalah akidah qadariyah. Dan kalau kita tidak berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan, itu adalah akidah jabariyah. Akidah qadariyah, akidah jabariyah adalah akidah yang menyalahi akidah yang sebenar, ibadah yang dilakukan jadi debu yang bertaburan. Maka setengahnya, setengah di qada dan qada Allah, sekalian ni, kebajikan dan kejahatan, kebajikan dan kejahatan, maksiat pun qada dan qada Allah, dan manfaat dan mudarat, manfaat mudarat pun qada dan qada Allah, dan iman dan kufur, beriman seseorang qada dan qada Allah, kufur seseorang qada dan qada Allah. Ini tajuk di rukun iman yang keenam, khairihi wa syarihi. Qada dan qada Allah ni kebaikan dan juga kejahatan. Kebaikan iman dan ta'ah, kejahatan kufur dan maksiat, segala-galanya qada dan qada Allah. Ini rukun iman yang keenam, tajuk rukun iman yang keenam. Jikalau berpegang bahawa perkara jahat, kufur dan maksiat Allah tidak mengqadakan, Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perbuatan yang jahat, kufur dan maksiat, Allah tidak mengqadakan. Itu akidah Mu'tazilah yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar, pandangan muktamad dosa besar. Tapi akidah ni akidah yang menyalahi akidah yang sebenar, ibadah yang dilakukan jadi macam debu yang bertaburan. Kalau berpegang perkara jahat, Allah tidak mengqadakan, Allah hanya mengetahui. Ini pegangan. Adapun percakapan kita di mulut, kita wajib beradab dengan bahawa yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Itu adab percakapan. Kemudian insyaAllah saya sambung hak berkaitan dengan redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ni kira penghujung hak Rejab lah. Masuk bulan Syaban, insyaAllah ada 4 kali lagi kuliah kita ni hak bulan Syaban. Jadi insyaAllah malam ni kita perhabis lah hak tajuk redha dengan qada Allah. Kemudian masuk bulan Syaban, ada 4 minggu tu, 4 kali tu, insyaAllah saya akan khulasahkan balik, saya akan simpulkan balik hak kuliah kita ni qada dan qadar. Baca kitab Minhajul Abidin, tapi pembicaraannya qada dan qadar. Ini keistimewaan kitab Minhajul Abidin. Dia pembicaraan dalam kitab Minhajul Abidin ni bab tauhid berulang ditekan berkaitan bab tauhid, bab pegangan. Jadi saya duk baca bab qada dan qadar ni setahun lebih dah. Jadi insyaAllah lah 4 minggu akan datang tu hak bulan Syaban, saya akan khulasah balik, akan simpulkan balik hak berkaitan dengan beriman dengan qada dan qadar. InsyaAllah kalau maghrib pada malam ni kita pergi kepada pembicaraan redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala, yang mana redha dengan qada Allah ini bukan pembicaraan dalam ilmu tauhid, ini pembicaraan dalam ilmu tasawuf. Salah satu daripada sifat mahmudah yang wajib fardu ain kita tahu, dan wajib fardu ain kita beramal dengan bahawa kita semakan sifat redha ini ke dalam hati kita. Yang pertama, wajib fardu ain kita mengetahui apa dia redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajib fardu ain kita beramal pula, bukan setakat hanya mengetahui, beramal dengan bahawa kita semakan sifat redha dengan qada Allah ni ke dalam hati kita. Tetapi pembicaraan berkaitan dengan redha dengan qada Allah ni, kita beriman segala-galanya qada Allah. Kalau kita tidak beriman segala-galanya qada Allah, ketentuan dan perbuatan Allah, kita yang melakukan,
kita yang menjadikan dengan kekuatan yang Allah Tuhan letak kita, berjaya ke tak berjaya ke, apa timbul masalah redha dengan qada Allah? Sebab Allah tidak mengqadakan. Ha, kita yang menjadikan perbuatan kita sendiri, maka tidak ada redha lah. Nak redha buat apa? Yang kita wajib redha, hati kita kena terima, hati kita kena setuju, jangan duk pertikai. Sebab hak berlaku tu qada Allah. Kalau hak berlaku tu bukan qada Allah, redha tak ada keperluan lah redha. Sama juga dengan sifat-sifat mahmudah yang lain. Kenapa kita wajib syukur? Sebab nikmat tu datang daripada qada Allah. Tapi kalau nikmat tu bukan datang daripada qada Allah, perbuatan kita sendiri, apa tuntutan syukur? Kenapa kita dituntut supaya sabar? Sebab musibah yang menimpa kita tu qada Allah, maka kita dituntut supaya sabar. Sebab itu datang daripada Allah. Kenapa kita dituntut, diwajibkan tawakul, buat asbab molek, usaha molek? Kenapakah kita dituntut, diwajibkan tawakul, berserah hati kepada Allah? Sebab kita berpegang, usaha kita tak ibekah, yang menjadikan adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita wajib tawakul. Kalau usaha kita ibekah sendiri dengan kekuatan yang Tuhan letak kita, mu'tazilah qadariyah, maka tawakul buat apa? Ada lah keperluan tuntutan tawakul. Jadi tuntutan redha ke, syukur ke, sabar ke, tawakul ke, ha, inilah mari daripada segala-gala adalah qada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita balik pada persoalan redha dengan qada Allah. Ini ketaatan hati. Beriman dengan qada Allah itu akidah kita. Kemudian kita buat asbab, itu ada syariat zahir. Ini kena atur molek ni untuk memastikan kita ni beragama lengkap, Islam, iman dan ihsan. Akidah kita betul, syariat zahir kita betul, syariat hati kita betul. Ini orang yang beragama yang sebenar. Bukan beragama yang dakwa, bukan beragama yang ngaku. Masing-masing dakwa beragama. Mana beragama yang sebenarnya? Orang yang ada Islam, iman dan ihsan. Orang yang nak bawa agama, bawa Islam, iman dan ihsan. Nak beragama, diri kena pastikan lengkap Islam, iman dan ihsan. Kita nak bawa keluarga kita kepada beragama, bawa keluarga kita kepada Islam. Ini Islam, iman dan ihsan, tauhid, fiqh dan tasawuf, itu beragama yang sebenar. Sebab kita nak beragama yang sebenar, kita mesti lengkap ilmu agama, asas fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Kemudian kita beramal dengan ilmu yang lengkap fardu ain tadi, boleh dipanggil kita orang yang beramal agama yang sebenar. Ha, kena nak beramal ketiga-tiga, bab pegangan, bab syarat zahir, bab syarat hati ni, kena faham molek, kena ngaji molek. Redha dengan qada Allah bererti hati kita terima. Tapi bukan bererti kita berdiam diri. Bukan bererti kita tidak berusaha. Bukan bererti kita tidak menolak kemudaratan yang menimpa. Itu semua adalah tuntutan syariat zahir. Yang mana kadang-kadang apabila timbul masalah, bila timbul masalah, maka timbullah tegoran-tegoran, kritikan-kritikan. Contohnya, maka ada pula tak sudut duduk tegur-tegur dan sudut kritik-kritik lah. Apa yang berlaku tu semua qada Allah. Lepas tu kitanya apa? Kitanya cari apa? Dia panggil solusi-solusi. Penyelesaian. Cari penyelesaian lah. Lepas tu punca masalah tu, sudut cara lah. Kita nak cari penyelesaian, kita kena cari dulu punca masalah. Cari punca masalah, kemudian usahakan jalan penyelesaian, itu syariat zahir. Bukan makna kita berdiam diri. Bukan makna kita berdiam diri. Sebagai contohlah, anak kita melakukan kesalahan. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita kena nasihat, kita kena tegur. Tapi di masa yang sama, kita cari penyelesaian. Macam mana kita nak perbaiki kesilapan, kesalahan anak kita. Tapi sebelum kita nak cari jalan, nak perbaiki, kita kena tengok dulu puncanya kok mana.
Jadi kita tegur, kita nasihat, kita kritik, itu semua adalah di antara syariat zahir. Kemudian kita carilah penyelesaian pula, itu syariat zahir. Bukan makna kita kata reda, carilah hak berlaku tu semua qada Allah. Tambahan pula, kalau yang berlaku tu benda yang salah, benda yang silap, benda yang berpunca daripada kelemahan dan kejahatan manusia sendiri, lagilah kita diharamkan sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita melakukan kesalahan, kita diharamkan sandar kepada Allah. Baik itu perkara buruk, kita wajib beradab. Kesalahan tu dilakukan oleh anak kita. Puncanya apa? Kita cubalah perbaiki, cari punca dia, kemudian kita carilah penyelesaian. Jadi maknanya kalau berlaku perkara yang ditegur, dikritik, segala-gala tu qada Allah kan, itu pegangan. Segala-gala qada Allah tu pegangan. Yang sandar kepada qada Allah tu perkara apa? Perkara baik ke perkara yang tidak baik? Perkara molek ke perkara yang huduh? Perkara yang huduh, jangan sandar kepada qada Allah. Itu adab percakapan kita. Habak reda tu tetap dah. Ini kena tu molek tu. Jangan kita bawa kepada menafikan syariat zahir. Kita reda dengan qada Allah, bukan bererti kita tidak buat asbab. Itu buat asbab apa semua tu adalah syariat zahir. Kita tegur, kita marah, kita cegah, kita ambil tindakan, itu adalah syariat zahir. Reda tetap dah reda. Bukan reda dengan makna berdiam diri. Itu tak ngaji tu dalam bab reda. Mana apa ni? Tak cukup infadu'ain dalam ilmu tasawuf. Tak faham reda tu apa. Kemudian, qada Allah ni perkara baik dan perkara jahat. Perkara jahat, kita wajib reda dari sudut qada Allah. Dari sudut perkara jahat tu datang dari ikhtiar usaha seseorang, maka haram kita reda. Ini dari dua sudut, dua segi yang berbeza. Perkara yang sama tidak berlawanan sebab dari segi berbeza. Perkara buruk yang berlaku ni, tilik kepada qada Allah, kita wajib reda. Tilik daripada perkara jahat ni ikhtiar usaha seseorang, maka haram kita reda. Ar-reda bil maksiyati maksiatun. Kita redak dengan perkara maksiat, maksiat samalah kita, dosa samalah kita. Kok mana dosa ni? Perkara maksiat itu datang daripada ikhtiar dan usaha. Sebab kita ahli sunnah wal jemaah kan? Kita berpegang segala-gala qada dan qada Allah, termasuk perkara jahat. Tapi kita ahli sunnah wal jemaah wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan tu tetap duduk terikat di bawah qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diwajibkan redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala kerana sekalian perkara yang Allah taala qadakan ada hikmah dia belaka, tidak sia-sia walaupun qada itu atas rupa kejahatan sekalipun. Sebab itulah kita wajib reda walaupun perkara itu perkara jahat sekalipun. Sebab segala-gala qada Allah, dia tidak akan sia-sia. Kesemuanya ada hikmah. Yang mana terkadang hikmah tu kita mengetahui, yang banyaknya hikmah hanya Allah yang mengetahui. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tidak engkau jadikan akan sesuatu itu sia-sia. Allah Ta'ala tidak jadikan sia-sia apa yang telah jadikan. Kesemuanya ada hikmah dia belaka, walaupun perkara tersebut rupanya rupa perkara yang buruk sekalipun. Sebab itulah kita dituntut supaya reda dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, apa yang berlaku antara Nabi Musa AS, Nabi Khidir AS. Kisah Nabi Musa AS, Kalimullah dengan Nabi Khidir AS. Kita masyur kisah dia. Itu semua ada hikmah belaka itu.
ada hikmah yang mana Allah Ta'ala yang mengetahui. Segala-galanya ada hikmah. Tetapi apa yang berlaku antara Nabi Musa AS, Nabi Khidir AS, itu perkara yang berlaku antara Rasul dan Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni pula kena jagalah pula. Jangan pula kita melakukan satu-satu perkara, contohnya kita buat salah ni, ada hikmah ni, tu bau pada menafikan syariah. Kena jaga molek. Jangan bau pada menafikan syariah. Tu berlaku pada Nabi Musa, Nabi Khidir tu. Tu berlaku antara Rasul dan Nabi Allah, Nabi bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sebagai contohlah. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, dalam kitab Penawar Bagi Hatinya, dia ada cerita satu kejadian yang mana nak ceritanya apa yang berlaku tu semuanya ada hikmah belaka. Sebabnya kisah Nabi Khidir tadi lah, tebuk perahu orang miskin, bunuh seorang kanak-kanak, kemudian mendirikan dinding yang yang runtuh. Tu kisah Nabi Khidir AS. Begitu juga dengan kisah seorang Nabi melakukan ibadah di atas bukit, kemudian di bawah hampir dengan bukit itu ada satu mata air, satu tempat sumber air, yang mana apabila ada tempat sumber air, orang musafir dia akan lalu ikut sumber air lah, sebab dia akan tambah bekalan air. Gitulah, dia musafir ni nak bawa air banyak-banyak, beratlah musafir perjalanan, jadi dia akan tuju tempat yang ada sumber air. Ini orang musafir. Jadi berhampiran tempat sumber air tadi ni, ada seorang Nabi mengerjakan ibadah atas tempat yang tinggi, atas bukit. Kemudian kita maklumlah, Nabi tidak diperintahkan menyampai. Nabi hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun menyampai adalah diperintah kepada Rasul. Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaik. Perintah menyampai adalah perintah kepada Rasul. Adapun Nabi hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi hanya diperintahkan beritahu kepada kaumnya bahawa dia dilantik oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai seorang Nabi supaya dihormati oleh kaum. Setakat tu je sapa dia. Tablighnya, sapa Nabi hanya setakat beritahu kepada kaum dia, dia dilantik, dipilih oleh Allah menjadi seorang Nabi. Setakat tu saja, supaya kaumnya menghormati seorang Nabi tadi. Setakat tu je. Lepas tu Nabi hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Nabi boleh menyampaikan. Sebab tu ada kisah-kisah Nabi dibunuh oleh kaumnya. Kenapa tu? Kerana Nabi menegur. Tapi Nabi memang tidak wajib menyampaikan. Tapi apabila Nabi menyampaikan menegur, waktu kaum marah tu. Mana Nabi tidak diwajibkan menyampai, tapi Nabi boleh menyampai. Ini kita cerita kisah Nabi buat ibadah atas bukit. Kemudian berlaku di bawah tu, Nabi tu nampak. Mula-mulanya datang seorang lelaki berkuda. Dia ambil air, kemudian dia lupa ini satu bekah yang ada di dalamnya 1,000 wang emas. Panggil apa? Uncang apa? Uncang. Kita uncang teh tau. Bukan teh tu, uncang juga. Kalau kita selam tu. Uncang lah tau. Uncang. Ini bukan uncang teh ni. Uncang yang ada di dalamnya 1,000 wang emas. Dalamnya. Tertinggal. Hak penunggang kuda ni. Kemudian dia pun pergi. Datang orang yang kedua. Apa lagi? Bila jumpa ini bekah yang terkandung dalam wang emas 1,000, kebah lah panggil tau. Panggil apa? Kebah panggil. Kebah ni abuk. Panggil apa? Sapu lah. Sapu pun abuk. Ambil lah jumpa. Kemudian datanglah orang yang ketiga, orang miskin yang kerjanya cari kayu api. Orang miskin ni. Maka dia pergi tempat air tadi, diminum air di situ, kemudian diberehatkan letih, kemudian tertidur. Kemudian yang pertama tadi, penunggang kuda ni nak cerita hikmah. Yang mengetahui hikmah ni hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jangan kita duduk kereka-kereka pula. Kemudian penunggang kuda yang tertinggal uncang yang terkandung di dalamnya 1000 wak emas ni sedarlah. Dia pun kembali-baliklah, patah balik ke tempat dia tertinggal tadi, di tempat mata air. Kemudian tak ada lah wak emas tersebut, maka penunggang kuda ni pun tak ada orang lain dah situ. Hak adanya tadilah, hak kerjanya cari kayu api, hak sedang tidur. Maka dia pun tuntut daripada hak ada situlah. Kawan tu nak kata pun dia pun tak tahu. Dia mari tak ada apa dah, sebab orang yang kedua yang ambil wang mah tersebut. Jadi apabila dia tak tahu, tak mengaku, akhirnya dipaksa, diseksa, akhirnya matilah dianya. Maka terdetiklah di hati Nabi tadi ni, terdetik di hati Nabi, kenapa jadi gitu ambilnya orang lain yang ini dizaliminya, yang dipaksa supaya mengakunya orang lain. Ini terdetik di hati Nabi ni. Tapi Nabi tak kata apa, dia tengok apa yang berlaku, dia hanya mengabdikan kepada Allah. Ini hanya terdetik di hati ni, bukan bunyi mulut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun tegur kepada Nabi tadi supaya berbimbanglah kamu akan ibadah. Adapun apa yang berlaku itu bukan urusan kamu. Itu semua yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terdetik di hati ni, Tuhan sudah tegur Nabi tadi. Kita terdetik di hati yang tidak ada salah apa-apa. Ini sebab kita syariat orang awam ni tidak ada apa-apa kesalahan terdetik di hati. Bukan yang terdetik di hati itu dipanggil khawatir. Khawatir lintasan ni syarat tidak ambil salah. Tapi ini Nabi, orang kedudukan tinggi dengan Allah. Hak kitanya tak salah, bagi dia tu kena tegur dah. Bagi Nabi tu kena tegur dah lah. Sebab apa timbul persoalan kepada pekerjaan Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapalah Allah buat ambilnya orang lain yang kenanya orang lain? Ni terdetik di hati hak Nabi tadi, maka Allah pun menegur supaya berbimbanglah kamu, bersibuklah kamu dengan ibadah kamu, bukan pekerjaan kamu untuk mengetahui akan rahsia kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Tuhan pun cerita apa hikmah di sebalik yang berlaku. Hikmahnya orang miskin yang kena bunuh tu, dahulunya dia bunuh ayah kepada penunggang kuda yang tinggal duit emas 1000 tu. Kemudian Allah Ta'ala pun membiarkan anak kepada yang dibunuh tu bunuh balah akan orang miskin yang pikul kayu api tu, yang bunuh ayah kepada penunggang kuda. Ini hikmah dia. Jangan kita tu kata jangan kita duduk pandai-pandai pula. Mati seseorang, dia ni dulu bunuh orang ni. Jangan gitu. Jangan. Cuma nak ceritanya apa yang berlaku ada hikmah. Apa hikmahnya? Kebanyakan perkara tersebut kita tidak mengetahui. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pula bapak kepada penunggang kuda tu yang akhirnya dibunuh oleh orang miskin yang kerjanya cari kayu api tu, bapak kepada penunggang kuda tu, dia dahulunya ambil duit 1000 wang emas daripada harta orang yang kedua tu, orang yang ambil wang emas tersebut. Maka Allah Ta'ala pun pulangkan kembali harta kepada pemiliknya. Ni. Tapi tadilah pula, jangan pula kita jumpa duit tengah jalan 50 riyal ke 100 riyal ke. Ni ada ni. Ada ni orang berhutang ni, dia tinggal duit ni, berkali Allah nak pulangkan balik duit yang dia berhutang ke kita ni. Maka kita jumpa di kita. Jangan nak ambil orang. Kan semua tu qada Allah kan. Kebetulan kita jumpa duit tercicir banyak pula. Kita ni tak, kita pula banyak orang berhutang ke kita tak bayar. Kebetulan kita ni banyak orang berhutang, kita tak bayar. Bila jumpa duit RM1 ke RM1,000 ke, ni duit mana-mana apa? Pemi hutang apa panggil?
Mana-mana duit orang hak hutang tak bayar hak ramah tu lah. Adalah tu. Mana seorang tu tuan letak tinggal situ tu. Ambil eh. Eh jangan. Ha, jaga syariat. Jaga syariat. Yang kita kata, jumpa duit itu, ha, qada Allah, ada hikmah lah tu. Syariatnya mana? Syariatnya mana? Melarang kita ambil duit seumpama tu. Ha, kena jaga bab syariat. Maksudnya sini cerita hikmah. Adapun yang ambil duit wang emah tu, dia tetap bersalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makna di hari akhirat orang yang ambil wang 1,000 wang emas tadi ni terlepas, tidak. Sebab dia ambil duit yang dia tak tahu siapa dia. Hikmah Allah memulangkan, hanya Allah mengetahui. Dari segi syariat, salah perbuatan dia, dia akan dihukum pada hari akhirat. Kemudian yang hilang duit wang emah tadi, dia bunuh orang, dia akan, dia dibicarakan di hari akhirat. Walaupun sebenarnya orang yang dibunuh tu, dia nyawanya sudah, dari segi hukumnya memanglah dia boleh dibunuh balas. Boleh dibunuh balas. Tapi itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mana orang yang bunuh tadi kepada orang miskin yang piku kaya api tadi, yang bunuh ayah kepada yang bunuh tu, bukan yang bunuh tu terlepas, tidak. Kena jaga bab syariat. Kena jaga bab syariat. Jangan pula apabila orang berjumpa dengan kita cerita duit kita hilang. Duit kita hilang. Ribu-ribu duit kita hilang. Maka minta lah tolong doa sikit. Duit hilang ni ribu-ribu, kalau sikit-sikit tak apalah. Jangan pula kita kata awak hilang duit. Kemungkinan Allah nak tarik balik duit awak tu. Awak ada ambil duit orang barangkali. Jangan buka tu. Awak panggil apa? Tohmoh pula awak panggil. Fitnah pula awak panggil. Zon yang jahat pula awak panggil. Jangan kita pula kata pandai-pandai ni. Hak tadi. Hak hilang wang mah tu. Sebab apa? Ada. Dia punya sebab dia. Hak ni pun awak hilang duit. Orang curi duit awak. Adalah tu. Awak ada ambil duit orang tu. Tuhan nak pulang balik ke tuang dia tu. Jangan. Jangan kita nak ambil urusan rahsia kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. No. Tapi semua yang berlaku ada hikmah dia berlaku. Sebab tu kita wajib redha. Pernah dalam satu kuliah. Kuliah ni bukan kuliah Majlis Surau lah. Kuliah yang lebih besar. Hak dalam siaran. Siaran hak. Hak besar-besar tu lah. Radio apa semua tu. Ada satu kuliah. Dia cerita berkaitan dengan ni apa yang berlaku ni semuanya ada hikmah. Yang berlaku ni semuanya yang menyusun, yang mengqadak, yang mengqadarkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun pergi kepada cerita berkaitan dengan contoh. Orang naik mencuri rumah kita. Orang naik mencuri dalam rumah kita. Dia kata jangan kita pandang kepada pencuri. Kita pandang kepada yang mengatur kecurian. Jangan pandang pada pencuri. Kita kena pandang kepada yang mengatur kecurian. Siapa yang mengatur? Siapa yang mentadbir? Siapa? Mudabbir siapa? Yabbirul amra minas sama siapa? Siapa yang mentadbir? Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku semuanya datang dari takbir susun atur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang mencuri, jangan pandang kepada pencuri, kita pandang kepada Allah yang mengatur kecurian. Bila Allah mengatur kecurian, ada hikmah dia. Mana hikmahnya? Kemungkinan dalam rumah kita tu ada harta yang tak baik. Kemungkinan dalam rumah kita tu ada harta yang tak baik. Allah hantar pencuri untuk mengeluarkan harta yang tak baik daripada rumah kita. Kita sepatutnya jangan marah. Bahkan kita sepatutnya berterima kasih kepada pencuri. Kita kena memandang kepada Allah. Jangan memandang kepada pencuri. Mana syariat? Mana hukum syariat? Ni nak memandang. Memandang ni hak ni sampai maqam musyahadah. Sampai maqam musyahadah, itu cerita lain. Hak ni jangan duk lakon-lakon, jangan duk buat-buat. Sampai maqam musyahadah, segala-galanya daripada Allah, ni disyuhub basirah, itu cerita lain. Itu maqam haqiqah. Kita duk maqam syariah. Kalau duduk di maqam syariah, hukum syariah kita, mencuri itu dosa besar.
Mencuri itu dosa besar yang wajib kita kena marah, yang wajib kita kena ambil tindakan. Hakikinya datang dari Allah, itu pegang kita tetap dah. Tapi kalau sampai kita makam hakikah, basirah kita hanya memandang Allah, makam musyahadah, makam awliya, ni siapa makam ni sungguh, cuy nak masuk pun tak jumpa jalan nak masuk. Kalau boleh masuk pun tak jumpa jalan nak keluar. Duk makam ni sungguh. Adapun kita makam syariah, kita jangan ketepikan hukum syariah. Nak berterima kasih kepada pencuri, kerana pencuri itu Allah yang qadakan. Ada hikmah, kemungkinan dalam rumah kita tu ada harta yang tak baik. Macam mana tu kalau dengar dia pencuri? Naik atas rumah orang cakap tu dulu. Naik tak mau cakap tu, cucuy jerembunglah dengan tuan rumah. Kata kau ni, ketua rumah. Awak jangan pandang saya pencuri. Awak pandang kepada Allah yang mengatur saya nak atas rumah awak ni. Adik kemah tu, mungkin atas rumah awak ni banyak harta yang tak baik. Kau nak kira. Tapi hukum syariatnya duduk di mana hukum syariat? Ni jangan. Menafikan hukum syariat, boleh bawa pada kafir zindik. Bisa dengar tak kafir zindik? Tapi zindik ni orang yang menafikan syariat. Berzina Allah yang qadakan. Halal lah tu menafikan syariat. Tapi zindik orang ni. Tak solat pun qada Allah kan. Apa salahnya? Allah yang qadakan. Menafikan syariat ni tapi zindik. Yang mana kata Imam Ghazali rahimahullah, bunuh seorang tapi zindik dalam perhakiman lebih baik daripada bunuh 1,000 orang tapi dalam peperangan. Ini orang kapi zindik, orang yang menafikan syariat. Dia nak pandang hakikah. Sampai makam hakikah, itu cerita lain. Dia bukan duduk bercerita di mulut. Kemudian pencuri itu pun balik. Malam esok mari pulak pencuri yang sama. Tuan Allah kata, aku anda pulak mari pulak. Jangan pandang kepada saya, pandang kepada Allah. Saya mari pulak ni kemungkinan harta yang tak baik atau mabuk tu ada lagi hak tinggalnya. Akhirnya mari-mari siapa kering tak ada tinggal ke bersatu. Kemungkinan harta awak tu tak baik belaka. Gitu. Hukum syariatnya di mana? Dia boleh berbicara seumpama tu. Jangan pandang kepada pencuri, pandang kepada Allah yang mengatur kecurian. Kalau orang tipu dia, jangan pandang kepada penipu, pandang kepada Allah yang mengatur penipuan tu. Kalau orang katok dia, orang pukul dia, jangan pandang kepada orang yang memukul, pandang kepada Allah yang mengatur gitu. Mana hukum syariat? Ini apa ni? Dia tidak memahami ilmu syariat, dia pergi nak berbicara ilmu hakikah. Ini kena jaga molek. Ini kena jaga ni salah pemahaman. Dia nak pergi pada hakikah dalam keadaan dia tidak kemah berkaitan dengan ilmu syariat. Bak syariah. Bak hakikah, cerita bak hakikah sampai kedudukan, sampai maqam. Maqam la haula wala quwata illa billah. Itu maqam awliya. Kita duduk maqam syariah, maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia nama maqam ni banyaklah. Kita buat mudah ingat dua tu dah apa dah. Maqam la haula wala quwata illa billah. Dengan maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita maqam i'tiqadi, kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Maqam la haula wala quwata illa billah, lenyap di basirah, tidak ada melainkan hanya ada Allah. Ini maqam awliya. Tapi jangan duduk lakon. Kalau kita duduk maqam la haula wala quwata illa billah, kita pun nak lakon, kita tak ada pilihan, kita tak ada perbuatan, Tuhan belaka. Itu jabariyah, akidah yang terpesong. Ibadah dilakukan jadi debu yang bertaburan. Adapun maqam la haula wala, Allah lenyapkan di basrah, tidak ada melainkan hanya ada Allah. Segala-galanya hanya ada Allah di basrah, bukan di lakon-lakon, bukan. Jadi cerita bab syariat, cerita bab syariat molek. Nak cerita bab hakikat, itu kedudukan masing-masing, kecap di zauk masing-masing, dengan wujudan masing-masing. Kita kena cerita molek, jangan bawa pada peringkat menafikan syariat. Bawa pada menafikan syariat, kafir zindik waliyazabilah. Memang segala-galanya
yang mengatur adalah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada baik ataupun buruk. Sebab itulah kita diwajibkan redha dengan segala-gala qada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman qada Allah itu akidah kita, redha dengan qada Allah itu syariat batin, kemudian kita berusaha, itu adalah syariat zahir, pegangan syariat zahir dan syariat batin. Jadi kira-kira selesailah hak bab redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kelas akan datang, kata 4 kali lagi 4 minggu, insya-Allah saya akan khulasah balik, buat kesimpulan balik hak pembicaraan bab qada dan qadar hak setahun lebih dah kita kuliah maghrib di Masjid Abidin. Insya-Allah hak 4 minggu akan datang di kuliah maghrib di bulan Syaban. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin wa fahhimna famasabikin warzuqna riqat talibin, Allahumma zidana ilman wa alhiqna bisalihin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin.